Selamat siang, berjumpa kembali di channel saya, Prabu Lebah. Kali ini saya akan menunjukkan proses cangkok kelulut atau kelanceng dari sebuah pohon besar. Nah, ini dia, kita lihat corongnya ada di sini. Ini. Nah, ini akan saya pasang cangkok dari bambu karena tidak mungkin kita tebang pohonnya, karena ini adalah pohon duku, ini besar sampai ke atas sana, dan tidak mungkin kita tebang. Pertama, ini adalah milik orang lain, kemudian kalaupun dibeli harganya sampai jutaan rupiah dan saya tidak sanggup. Oke, ini adalah perangkap yang sudah saya siapkan. Mohon maaf ini kepada rekan-rekan semua karena saya pasang sendirian, jadi agak sulit. Nah, ini akan coba saya pasang, mudah-mudahan sang kelulut bisa kita pindahkan ke dalam perangkap bambu kita. Nah, ini kita kurangi dulu ininya, kita taruh di sini, nanti itu masuk. Ini langsung saja kita masukkan. Nah, ini mudah-mudahan selang ini bisa dijadikan tempat untuk keluar masuk. Nah, ini dia. Jadi proses pemasangan cangkok ini sebenarnya sangat simpel, mudah. Yang pertama sudah kita siapkan cangkoknya, kemudian langsung kita pasang begini. Tinggal ditunggu. Nah, di sini pintu keluar saya buat di sini. Ini saya kasih dulu propolisnya. Tadi ada sedikit dari bekas keluar masuknya lebah tadi. Nah, ini dia. Hanya di sini. Untuk daerah sini ini banyak saya temukan banyak sarang. Ini adalah kebun duku. Kita tinggal dulu yang itu. Saya akan tunjukkan lagi beberapa sarang yang saya temukan di sini. Kebetulan hampir di setiap pohon duku ini saya temukan. Nah, ini juga di pohon duku juga ada yang besar, tapi dia di atas sana. Mohon maaf kalau kurang jelas. Ada lagi. Kemudian di beberapa pohon yang lain juga saya temukan. Nah, ini di pohon yang besar ini juga saya temukan. Nah, ini saya rekan-rekan lihat. Ini nanti ngamuk. Akan saya pasang cangkok juga. Akan saya persiapkan dulu. Dan ada lagi di sini. Ampun, kelulutnya ngamuk, memang tidak menyengat, hanya sedikit mengganggu saja. Nah, dan di pohon ini ada di bawah sini, ini lain jenis, kelulutnya agak kecil. Nah, ini dia, mungkin belum saya pasang karena ini yang kecil, jadi saya ambil dulu yang kelulut yang besar-besar. Mohon maaf, saya tidak tahu namanya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Nanti di video-video selanjutnya akan saya update lagi berbagai macam atau tempat-tempat yang dianek kelulut. Terima kasih.